semuanya, kembali lagi bersama channel update Stadion. Hari ini kami akan mengupdate tentang Stadion Bernabeu. Selain beberapa material rangka yang terus berdatangan, pengerjaan Stadion Kebanggaan Real Madrid terus dikebut setiap harinya, baik pekerjaan atap, lapangan, dan sisi luar stadion. Salah satu stadion bersejarah ini akan selesai direnovasi pada tahun 2022. Untuk pembangunan retractable pitch masih dalam tahap persiapan. Berbagai rangka alat berat dan material pendukung juga terus ditempatkan. Biasanya konstruksi diawali dengan lapangan non sepak bola, kemudian baru pemasangan sistem penggerak rumput dan terakhir pemasangan rumput untuk sepak bola. Bisa kalian lihat, lapangan terlihat penuh sesak. Untuk lower stand, termasuk bench pemain dan stand penghargaan juga telah dibongkar. Kemudian, perakitan rangka di sisi utara dan timur masih pada penyelesaian rangka longitudinal sebagai pendukung sistem retractable roof. Untuk rangka utama di sisi barat, masih proses perakitan di bawah, yang ditopang semacam konstruksi penyangga. Nantinya setelah selesai, rangka akan dinaikkan. Untuk pembangunan parkir baru di sisi timur stadion terus berlanjut pada tahap 2 dan 3. Masih fokus pada penyelesaian blok konstruksi setinggi 90 meter dari tanah. Blok-blok ini juga akan membentuk basement baru dan gedung baru. Desain renovasi stadion ini juga memungkinkan keamanan untuk sistem rumput lapangan yang disimpan di bawah tribun. Selain itu juga terdapat ruangan untuk e-sport dan video board 360 derajat yang dipasang di bawah struktur atap stadion. Nah, sekian update stadion hari ini. Terima kasih telah menyaksikan update stadion dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Update stadion, di sini tempatnya.